Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Zaini Muhammad Zain di dalam program Up Close at Bernama Web TV. Dan bersama saya sekarang adalah CEO MBM Dagang iaitu Cik Zaharia Mat Razi. Selamat datang, kami ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput dalam program Bernama Web TV pada hari ini. Okey, Cik Zaharia, boleh tak jelaskan serba sedikit mengenai MBM Dagang itu dan bagaimana tertubuhnya syarikat ini? MBM Dagang ialah sebuah syarikat yang dipelopori oleh dua orang usaha wanita. Dan ia lahir daripada satu semangat daripada golongan wanita yang memerlukan bimbingan untuk mereka dididik menjadi golongan yang berdikari dan mempunyai pendapatan sendiri. Dan bidang jahitannya adalah terlalu luas. Jadi bakat jahitan semula jadilah daripada golongan wanita. Oleh kerana itulah kami memilih bidang jahitan sebagai bidang bisnes untuk MBM Dagang. Okey, macam Cik Zaharia ada nyatakan tadi, tertubuhnya oleh dua orang wanita. Boleh nyatakan siapa? CEO iaitu Hajah Masitah Haji Musa ialah bisnes partner saya yang bertanggungjawab bagi production dan juga bahagian administration. Bagi saya pula, saya more to business development untuk MBM Dagang. Okey, apakah antara produk yang dipasarkan oleh MBM Dagang dan apakah antara pasaran yang telah berjaya ditembusi oleh MBM Dagang sendiri? Okey, MBM Dagang telah mencapai usia lebih kurang 20 tahun namanya. Produk-produk yang kami telah pelopori ialah produk yang berjenama COQ, iaitu mengeluarkan pakaian uniform co-curriculum seperti PBSM, Kadet Polis, Puteri Islam dan lain-lain. Dan yang kedua, kami baru saja untuk mempelopori bahagian pakaian industri iaitu kalis api yang digunakan oleh sektor oil and gas, iaitu berjenama Anchorman. Anchorman? Ya. Yeah. Okey, sejak bila Anchorman ni dikeluarkan? Okey, pakaian industri kalis api ni telah dikeluarkan pada 2012. Okey, menurut maklumat yang ada di sini, MBM Dagang menawarkan peluang pekerjaan terutama kepada ibu-ibu tunggal dan juga tenaga kerja wanita. Boleh Cik Zaharia terangkan sedikit bagaimana Cik Zaharia boleh menarik mereka ini bekerja dengan company ini dan berapa lama mereka sudah bekerja dan setakat ini seramai mana yang sudah Cik Zaharia mempunyai pekerja wanita dan ibu tunggal? Kami telah diberi tawaran daripada Jabatan ICU, iaitu Jabatan Perdana Menteri bagi Negeri Terengganu untuk melatih seramai 200 orang golongan ikasih dalam kemahiran jahitan komersial, iaitu dalam program Champion. Kami telah berjaya menjadikan 30% daripada 200 untuk menjadikan pekerja 100% di bawah MBM Dagang dan baki itu jadikan sebagai subcontractor, iaitu mengambil upah daripada jahitan MBM Dagang dihasilkan untuk pakaian co-curriculum. Oh, so sebahagian daripada mereka hanya sub? Sub. Okay. Sub-contractor. Hanya sub-operator. Maknanya dia menjahit barang kami. Dengan weekly kita akan menghantar dan mengambil barang itu secara mingguan. Okey, apakah bentuk sokongan yang MBM Dagang terima dalam membantu operasi syarikat terutamanya dari segi pemasaran produk? Okey, alhamdulillah kami telah banyak menerima inisiatif dan bantuan daripada agensi-agensi kerjaan. Daripada fasa pertama kami telah mendapat sokongan daripada MARA di bawah program Groombig. Groombig. Walaupun pada awalnya kami mengambil inisiatif dengan menggunakan modal sendiri sebanyak lebih kurang RM200,000. Dan akhir sekali kami mendapat sokongan daripada pihak matrik yang telah berjaya membawa kami menembusi pasaran global. Dan yang terkini kami telah berjaya memasarkan produk kami melalui e-trade, itu satu platform yang baru untuk memasarkan ke luar negara secara online. Okey, menurut maklumat yang diterima dalam masa 4 bulan selepas menyertai program Ichin Matrix yang disebut tadi, telah dilancarkan pada 1 Oktober 2014, MBM Dagang berjaya mengeksport produk ke Brunei dan Vietnam. Boleh Cik Zaharia jelaskan mengenai perkara tersebut? Okay, di antara produk yang kami ekspor untuk Brunei dan Vietnam, kami telah berjaya memasarkan produk jenama Anchorman iaitu coverall kalis api.
untuk digunakan oleh industri oil and gas. Biasanya online ni dia more to direct buyer dan direct user. Jadi tidak ada contact, more on short term. Okey, difahamkan bahawa MBM Dagang sedang dalam proses melebarkan sayap ke UAE, Dubai. Okey, Oman dan UK. Setakat ini bagaimana proses ini berjalan? Untuk pada awalnya kami perlu menghantar pakaian bagi safety test digunakan pakai oleh pengguna di Arab, di Gulf country macam di Abu Dhabi dengan Dubai untuk mendapatkan kontrak jangka panjang. Alhamdulillah dengan jenama Anchorman, kami telah membawa jenama ni ke negara-negara UAE, Oman, Kuwait dan even ke UK sendiri. Okay, baiklah Cik Zahra, boleh ceritakan, kongsikan bersama kami bagaimana Cik Zahra mendapat idea nama Anchorman itu sendiri? Okay, idea jenama Anchorman. Kalau tengok pada Anchorman, ia sauk daripada sauk. Idea ni dapat dilahankan oleh CEO saya iaitu Haji Masyidah. Kami berdua berganda bahu untuk mencari satu jenama yang digunakan oleh industri oil and gas. Satu industri yang begitu mustahak untuk Malaysia yang mengeluarkan petroleum. Jadi Anchorman datang daripada Sao. Every ship in this world mesti ada anchor. Betul. So dengan itu dia melambangkan kegigihan, kekuatan dan semangat dia jitu untuk siapa yang pakainya. Okay, terima kasih Cik Zahra kerana meluangkan masa bersama kami di dalam program Up Close at Bernama Web TV. Saya Muhammad Zaini Muhammad Ansir, sehingga kita bertemu lagi. Salam sejahtera, saya Zefni Philip untuk Up Close Bernama Web TV. Bersama kita hari ini, Encik Harith Fauzi, Ketua Pegawai Operasi Velo Trace. Terima kasih sebab sudah datang ke studio bersama kita hari ini. Okey. Apa sebenarnya Velo Seafaro ini? Velo Seafaro ini ialah satu jenis produk daripada Itali. Which is
berbagai produk yang ada dalam VeloSecure ini berkenaan dengan motosikal. Okay, it's more to motorsport punya ni. So dia ada e-bike, ada mat, mobility adventure design, dan ada a few motorbike yang diorang design lah, which is designed by daripada Alessandro Tattarini. Okay, so produk ni dah dikenali di bahagian Europe sana, which is di UK. Dan juga produk ni lah produk yang terbaru untuk design 2016 punya design lah. Dari segi fungsi ni pula macam mana eh? Fungsi dari segi apa? Penggunaannya untuk skuter ni, Velocifero ni. Okay, penggunaan skuter ni normally is is like macam okay, Velocifero ni mat, okay, dikenali dengan mobility adventure design. Okay, mobility adventure design ni is combination between bicycle, scooter and skateboard. That's why dia akan jadi mat. Okay, mobility adventure design. Okay, so benda ni is like macam untuk kegunaan untuk beriada, just untuk collection items, hobbies punya aktiviti lah, itu je lah. Yang itu dia punya, it's more like extreme, dia macam tu lah. Okay, dari segi ketahanan ni pula macam mana? Dari segi ketahanan, okay, benda ni memang dah ada certified daripada Europe, which is Europe Conformity, dan juga EEC, which is certified untuk off-road punya ni, dan juga street punya kelulusan untuk ni lah, untuk penggunaan di atas jalan raya lah. Tapi itu di Europe, which is di Malaysia, kita pun akan guna benda yang sama juga. Kita akan cuba dapatkan beberapa kelulusan daripada dalam kementerian lah, untuk dapatkan jasa lakukan sirim, kita akan dapatkan supaya pengguna-pengguna di Malaysia dapat menggunanya dengan lebih selamat lah. Okay, dah berapa lama Velocifero ni ada kat Malaysia? Okay, Velocifero ni ada di Malaysia semenjak pada Januari tahun ini. Dan produk ini masih baru, macam saya katakan tadi, produk ini ialah produk 2016. Dan kita baru dilantik menjadi sole distributor untuk Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Oh, macam Cik Harith sendiri macam mana terfikir nak bawa Velocifero ni ke Malaysia? Okay. Berkenaan dengan yang okay, produk ni, mobility adventure design, which is yang saya katakan tadi, is combination of bicycle, scooter dan juga skateboard. Which is saya memang background untuk extreme punya ni lah, dan saya juga one of athlete, dan juga saya juga one of skateboarder in Malaysia. Jadi benda ni ada combination, benda ni ada yang relate dengan saya punya interest punya ni lah. So that's why saya ambil benda ni adalah satu untuk menunjukkan satu benda yang di mana benda ni boleh buat satu benda yang lebih ekstrim lah. Okay, untuk harga seunit pula macam mana? Okay, untuk harga seunit, actually dia ada a few spec, which is 500 watt, 800 watt, 1000 watt, 1300 watt and 1600 watt. Okay, yang untuk 500 watt is about RM3890 Malaysia. Dan yang the highest is RM6,500 Malaysia. Oh, okay. So target golongan untuk memiliki Velocifero ni macam mana? Target ni okay. Velocifero ni kita dah dimasukkan ke dalam Malaysia, dan kita dah keluarkan satu company, which is company yang akan menjalankan perniagaan ni, which is Velotrace. Okay. So Velotrace ni lah yang akan apa, Velotrace ni kita create ni sebab kita akan buat satu just collection exclusive ni collection, which is purveyor of fine hobbies. Ya, bentuk yang benda-benda macam tu lah kita akan buat. So kita akan target kita, which is orang yang betul-betul berminat dengan mobility adventure design, dan yang macam exclusive punya collection item lah. Target dia tak company Severo sendiri buat any event yang melibatkan orang-orang baru yang ingin mencuba Velocifero ni? Okay, kita dah buat event ni semenjak pada 13 bulan 2 hari tu, yang dilancarkan oleh Datuk Seri Zaid Amidi. Alhamdulillah, dia datang dan memberi kita sokongan yang sepenuhnya terhadap barang yang kita buat, which is Several Tres ni ialah daripada company sepenuhnya hak milik Dwi Putra. So dia pun berasa bangga lah dengan adanya produk ni, which is orang-orang muda macam saya yang bawa produk ni masuk ke Malaysia, dan itu yang buatkan dia lagi
seronok lah, lagi-lagi bersemangat untuk memberi sokongan penuh pada kami lah. Macam mana sambutan baru-baru ni? Sambutan setakat ni alhamdulillah memang menggalakkan dan tak menantangkan. Memang kita tak menantangkan because benda ni masih baru dan kita tak expect benda ni akan macam sales memang everyday kita ada sales lah. At least 3-4 biji skuter kita ada jual. So dari segi alat ganti pula macam mana? Spare part kita ada di kita punya service center di HQ, which is di section 13. Spare part untuk mobility adventure design ni memang ada lah, segalanya ada kat situ lah. Kita akan nak. Dari segi untuk expertise untuk membaiki spare ni macam mana pula? Cabrello Stress sendiri menyediakan mekanik untuk membaiki service dan sebagainya. Service test memang sebelum kita nak create service test ni memang kita akan ambil orang berpengalaman lah, which is background dia memang electrical, electronic, memang engineering punya education lah. So macam saya sendiri memang background saya electrical, electronic, engineering. So saya sendiri yang akan troubleshoot dan juga team saya sendirilah. Kita memang akan pilih orang yang betul-betul minat satu dan memang ada background on that lah, which is expertise on electronic. Kepada yang berminat untuk mendapatkan Velocifero ni, okay, boleh dapat tiket di mana? Okay, kedai kami bertempat di Shah Alam, iaitu nombor 11, Jalan Semuka 13/28, Seksyen 13. Di situ kita ada showroom dekat situ. So all the spare part, all the semua requirement berkenaan mobility adventure design ni ada di situ. Dan juga boleh layari kami punya laman sosial di Facebook dan juga di Instagram. So segala maklumat boleh dapati di Facebook dan Instagram. Sevelo Stress lah, Sevelo Stress. Sevelo Stress. Lepas tu, dah jumpa, boleh like ataupun follow. Ya, boleh follow dan kita ada contact number as well, person in charge yang akan responsible apa. Okay. So, kalau yang nak work in terus macam mana? Work in terus, kita memang seminggu kita akan open. Kita akan buat daripada pukul 10 hingga pukul 9 malam kita akan buka. Okay, kepada yang minat, anda boleh follow FB dan Instagram mereka. Okay, selepas ni kita akan buat demonstrasi untuk menggunakan Velocifero. Okey, sekian saja untuk kali ini. Saya Zefni Philip untuk Up Close bernama Web TV. Terima kasih Encik Hari kerana sudi meluangkan masa untuk kita hari ini. Bersama saya Zefni Philip, hari ini Up Close secara eksklusifnya bersama Nisa Saha Furniture di Shah Alam. Alright, jom kita masuk ke dalam. Dan hari ini kita akan lihat secara lebih dekat bagaimana Nisa Saha Furniture membuat perabot DIY-nya. Okay, sama kita Aisha. Hai. Okay Aisha, ceritakan tentang diri you sendiri, background you. Perabot ni, dia you dapat idea dari mana? Inspire daripada mana-mana? Oh,
course ni kita orang cross to Pinterest ke semua, and then eventually kita orang olah lah. So to make it different daripada yang lain. So tak nak macam tengok yang sama kan, kita orang kata kita copycat. So kita tengok and then kita olah. Okay, dia lagi interesting. Okay, antara furniture yang you buat tu apa? Senang kerusi, meja. Meja, kerusi, kabinet TV, counter, backdrop. Apa yang customer tu? Okay, apa dah tu? Oh, okay. Kalau banyak-banyak tu, apa yang paling susah bagi Aisha tu buat? Biasa kalau kita orang try new joinery. So, macam kaki kita tak buka. So kita orang belajar more through internet, Google and YouTube semua. So dari situ kita belajar. So kita orang kena try lah benda tu, tengok benda tu jadi ke tak. Kadang-kadang dekat Pinterest ni gambar nampak cantik, tapi bila kita try benda tu tak, benda tu goyang. So kadang-kadang customer tak faham. So kita orang kena olah lah benda tu jadi bagi dia. Okay. Sepanjang you buat perabot-perabot ni, siapa yang banyak tolong you? Salah satu daripada artwork dia lah. And belakang ni kita boleh nampak Aisha tengah buat perabot yang dia. Okay, kayu-kayu ni ambil daripada mana pula? Okay lah. Tapi dulu awal-awal kita butik. Sekarang sebab orang dah start order, so kita kena ada barang mentah yang dah ready. Then so lepas itu kita ni lah. Anggaran untuk buat satu furniture tu macam mana? Depends atas design and size. Kalau basic design memang lah. Kalau macam more too complicated, semua hasil lah. Range harga dia macam mana? Kalau for kerusi, starting price dalam 80 macam tu. So tengok atas design, dia ada buat pattern ke, dia kaki sengit ke, kaki biasa ke. Modal tu mula-mulanya macam mana? At first kita orang start dengan jigsaw. Dengan reel saja. And then slowly baru kita tambah dia besar, kaki getam, kaki besar semua. Tapi mula-mula tu takat handsaw tu dengan drill. So that one handsaw tu dapat dalam, kalau yang murah dapat dalam 200, drill pun dapat. Starting sikit dalam modal sikit, tapi sekarang ni dah boleh generate banyak lagi income lah. Okay, macam furniture ni dah siap apa semua, you catkan sekali ke memang macam ni sahaja? So bila dah jadi raw macam ni, kita sama customer dengan dia, dia nak pay nanti ni. Tapi finishing memang kita orang bagi yang orang yang berminat tu, kalau dia nak tempah macam mana nak hubungi Aisha?
mostly customer dia akan contact through Instagram ke Facebook. And then kalau dia nak jumpa, kita orang akan buat appointment. Kalau tak, majority customer order through online saja. Okay, apa nama you punya IG and Facebook? Mesti ramai yang nak tahu. IG saya Lisha Sah Furniture, Facebook pun Lisha Sah Furniture. Okay, saya Asha dari Lisha Sah Furniture. So, siapa yang nak order furniture dari Asha boleh contact Asha through Instagram or Facebook at Lisha Sah Furniture. Okay, selamat menikmati.